manusius, bis, biloka, damakan, lantakrona, baca, pecah toke, sepi mika, salon, salon. Damakan di kelas, bing. Toke loka, nempel toke, dah maju, lantak krona, lah bersih, lah deh kali-kali cuci, depil, masih baik sepi salon, lantak krona, kalau ketemu baik krona, kau kau kali dah cuci kemika, dah bersih. Sah. Ya Allah, teh kayu minum lagi habis. Ya terpaksanya Ika. Aku rek logo dulu ya, kali dulu. Kalau kalau ada rezeki gitu ya. Aja beli sembako, aja kembali enggak kalah. Nutup sen Ika, sego, mana nutup sen Ika macam nutup. Macam ngangkut ayu dalam sangki. Hati-hati bae yo, Bek. Ayo, berdoa bae semoga bae. Kan tarik. Wayalah, virus corona kan tidak main-main. Kematiannya ika khawatir kemudian hexa kan. Jangan-jangan corona dia. Seremi serise que soy que camino no mangue poco eso chico que no me enfoco en aire con padrón que pare con y no sobra me la envidió y no dirán que me creí porque no de esto siempre fui yo soy así. Ya, mana penumpang, oh, dari gang ke gang, ke lorong ke lorong, gak kata penumpang. Aduh. Wah, yang lama nih lah, anak ojek gak. Biasa tuh mah zoomer nih buat cikal lah, biasa aja. Nah, kayaknya, nah. Nah, banyak ngomor. Ojek. Antak ke salon Marcel. Halo, kami lagi dosor, Mak. Ngapa dosor enggak sepi nih, Mak? Tahu lah, lejawat kami. Pesanannya, Bu? Umak. Kenapa, Mak? Ngomong kalau datang dosor. Ayo, enggak boleh. Enggak boleh. Anak mama, anak mama bidan nih, anak mama. Sama siapa? Kapan lagi dulu? Rudi, seneta, nami seneta, Rambu, Rambu, dulu, apa itu dah? Kamar bulisiko, oi, tangan lagi, kacam, ayo, nak potong macam mana? Potongan rambut model kena, belum ngaku masuk tu nak model kena, nah, potongan kan? Biasa man. Alang kering, potongan mika agak, yoi nak. Saya mau, hidup. Saya minta baik, memotongnya. Saya siap-siap.
Potongan tadi kelayung eh. Oh, yo. Hai, Corona. Ah, pasang masker kak dulu. Lagi melantar Corona. Mulut itu yo. Salah itu. Terlalu takut baik kena virus Corona. Nah, pasang itu. Dan lagi-lagi gunting kamu dulu. Pak Yung, serahannya dulu. Gila, lebih risiko tadi, lebih keripik. Keripik netan. Banyak kopi koyung, lenggan dan rakyat kan datang. Gila, boleh risiko juga. Jadilah, lebih keripik. Soalnya gak ada yang lebih kona, serba sepi. Nari sepi, kalau ngunting gila lah rami. Harum. Baru risiko terlana, lantak rona. Tak tahunya ya masalah corona kasih gua sepi galen sahala. Yang kan telah mendapat. Kau dengar klik yang corona dok mana bentuk ni? Kalau mak butuh. Yang buri buri. Hei mak kan ya. Dan nari. Jalan tu nak ngoleh. Dan sikap baik kalau ada nak nari lagi. Car, ni bos semua baju, ni ringan. Bawa lempar, oi bawa bawa. Lateng ngurus sih. Lateng ngurus. Bawa ngurus. Kalau ini pengarang, kalau oi. Gimana? Enggak tadi. Bayala, banyak kan lewat seka. Lewat aja dibuat-buat dulu. Bayala si pembengkak, si kok yang kecil. Kopi koyong. Tilis seka. Dari kota. Tapi percaya kan kali bisik-bisik kamu juga agak bingungan. Pasti kamu pegawai-pegawai nangis. Pasti kuli bangunan kamu kan? Sudah. Jadi kan di kota, nanti kamu dengar? Ya, aku tak menulisan kamu di kota. Bakso, gua pantas nyamain kamu buka mati bakso terus. Karena biasa ngamen tengah kota bisa sepi. Karena gua jadi sama kita. Gak kalah makan burung lagi. Nah, apa kecemasan dapat apa kau ini? Servis. Bukan kasih. Jangan aja kemalang. Bukan kemalang. Memang ikan baik. Namanya kamu, profesi kamu. Amun kamu memang dari kota, kamu sayang dengan keluarga. Kamu lapor baik dulu ke kades kita, ke pemerintah setempat. Itu gunanya ada. Siapa tahu kamu keadaan nempel di bakteri di jawa kamu. Kalau kamu melapor, mungkin pemerintah kita nak melapor ke hak kepujuk lagi. Mungkin nak disterilkan dulu apa kamu. Mungkin nak semprot, tapi pakai fungisida, pakai insektisida. Ambil satu pokoknya.
pencegahan corona itu baik. Oh. Dan jangan banyak lagi komen, Pak. Sampai kamu tahu enggak aja. Sampai kita ini enak tanya dulu, dan tahu kita kontak sampai aja. Nah, ini nanya dulu, kita main lagi, Pak. Assalamualaikum. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Nah, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kalau steril. Woi. Yang ngejilat tenalapnya deh. Dikak dari mana? Gua kita kalah, Bandis. Kita lagi merantau ke kota. Jadi memang wajib lapor dia dulu. Ah, wajib lapor. Ini dalam penanganan COVID. Nah, cuci tangan dulu. Biasa ke kota kan balik ringki. Kita menanggung kesing-kesing mereka. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Nah, pakai masker, pakai masker. Oh, ya Allah. Apa sih kok ada di sisi kanan? Ya, pakai masker. Pakai masker, masuk, masuk. Nah, beli masker. Waalaikumsalam. Masker. Ya Allah, adik-adik higienis ya. Pastilah. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Meter. Maaf, Pak Kades. Itu maksudku kesika kan ngundai budak-budak kita kan banyak merantau. Jika berhubung lagi banyak wabah, mereka dari kota kan balik ke dusun. Nah, dia datang ke dusun, Kak, belum suguh ke dulu kuma, juga lapor ke dulu ke kantor ke kuma kades. Takut tuh agak mereka kan ngundai penyakit. Kades lemak mengundai rezeki. Jika agak ngundai penyakit ya baik takut. Jadi baguslah itu ngalah datang sika melapor ke dalam halka kan. Kebetulan juga memang kita antisipasi bagi warga pendatang maupun warga kita sika yang dari luar daerah harus melapor dulu. Namun untuk kedepannya KG sebelum dia datang komunikasi dulu supaya tidak akan terjadi dampaknya dari virus corona ika, kita tidak tahu kan. Jadi dia datang ika juga kita cek dulu suhu badannya, ada tidak kendalanya kira-kira siko-siko KG kan. Jadi kami memerintahkan bidan desa untuk ikut serta bagi pengecekan suhu badan yang akan datang ika dusun ka kan. Nanti cuman di dalam jangka waktu 14 hari di karantina mandiri dulu, jangan dulu suruh berkeliaran. Pengodak kamu tuh. Jadi kamu jangan berkeliaran dulu sebelum waktu 14 hari. Namun nikah warga kita sika lah ya. Nah misalnya dalam 14 hari itu mereka akan timbul gejala Pak Kades. Misalnya makannya salah atau buntu. Nah itu memang termasuk gejala corona pula ya Pak Kades? Itu memang salah buntu dengan makan salah itu tidak gejala corona. Gejala-salah makan namanya itu. Sehat. Oh alhamdulillah. Pikirku jelah. Aku pula nanya pula Pak Kades. Mungkin jika dari sebelum corona Pak Kades tidak terjadi. Tamu kupak runtuh Pak Kades, tapi corona pula Pak Kades. Bukan, memang itu kurang minyak. Oh ya. Memang modelnya minyak. Oh, dan pacak boleh Pak Kades. Jadi malu. itu pula Pak Kades ke Palang. Mana lagi? Kuka adik-adik Pak Kades. Masih bujang Pak Kades. Nah, wek semakin lama semakin kurus, kurus.
naik demam Pak Kades, lalak kekalkil. Ada belum dicek ke dokter? Belum Pak Kades, takut selesai nusin nari ojek bilang. Jadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Permisi Pak. Ya, masuk. Hati pula lagi. Itu Pak Kades, menyampaikan informasi tadi barusan di kantor desa itu ada pengajuan berkas dari rencana kegiatan dari adik-adik Karang Taruna sebagai wujud mendukung pemerintah desa dalam menanggulangi COVID-19. Nah, Ika Pak Kades kira-kira cak mana lah Ika tidak lanjuti dari kita selaku pemerintah desa kayaknya. Kita langsung ambil ini posisi diasisikan pada tempat kita tindak lanjut kan, dan jangan ini kapal lagi di dalam penanggulangan Ika kan. Jadi itulah yang kita bahas, dan juga kita juga kedatangan tamu Ika kan. Pak tamu Cunggit, kan? Dari mana tamu dari ya? Tamu dari Lego Ika nih, Lego daerah kan. Namun warga kita juga lah perantau. Namun insya Allah kita karantina ke dulu 14 hari kan dia tak bagus itu. Yang Ika lah yang kita siapkan, apalagi pemuda-pemuda Karang Terunanya efektif dalam hal Ika. Oke Pak, mendukung. Ya, mendukung betul. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ya. Permisi dulu. Ya. Ayo adik-adik permisi ya. Assalamualaikum. Salam. Nyambung lagi Pak Kadir. Halo, halo. Nah, sehubungan juga adikku tadi Kak. Halo. Makin lama semakin kumus. Nah, dejak Pak Kadir tahu dewek di bawah. Narik sepininya. Tapi jadi lagi Mika, mahal. Pemerintah daerah, dinas kesehatan itu kalau masalah pengobatan itu gratis. Hah? Gratis? Astagfirullahaladzim. Jadi tidak usah rengam, tidak memakai biaya. Maknanya Pak Kades tadi kan? Tidak ada, tidak ada. Sakit landas gitu, mesti gratis. Jadi itu. Jadi tidak usah rengam, namun dia demam. Langsung cek ke dokter, tidak memakai biaya. Cek badannya. Nah dia lembini itu Pak Kades, lagi faktor corona pula Pak Kades. Namun masalah faktor dia lembini itu bukan faktor corona itu ya. Merkona kalau Kades. Merkona aku kira itu. Nih Pak Kades, aman itu cepatnya aku nak beri saya adikku, mumpung lagi gratis. Itu dia makan-makan gratisnya Aika. Permisi. Jadi yang mana balik adik-adik silakan balik, cuman jangan lali ya, pasang masker, cuci tangan, nah tempat karantinanya tadi cuma kadut Al-Bali. Silakan. Menitu kami izin balik dulu. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Lalu Panjang, Kepala Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini menyatakan mendukung program pemerintah dalam menanggulangi, mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia pada umumnya, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bentuk kerjasama ini menjadi sinergis kita semua dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menuju Mubah Maju Berjaya tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 merupakan pandemi yang tengah melanda dunia saat ini. Dan kami selaku Buah Kreatif merupakan produk dari Karang Taruna Desa Rantau Panjang ikut berperan aktif membantu berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah dalam menangani atau menanggulangi bahaya COVID-19 yang tengah merebak saat ini. Ya boleh dibilang merupakan pandemi kembali lagi yang sedang melanda dunia saat ini. Kami bersama Bapak Kepala Desa akan ikut mensukseskan program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi permasalahan yang tengah melanda Kabupaten Musi Banyuasin ataupun juga Indonesia secara umumnya. Kami Pemerintah Desa Rantau Panjang beserta adik-adik Karang Taruna mendukung penuh di dalam antisipasi COVID-19. Channel Bisa!